Ceknya tadi. Halo, Assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi semua. Salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya. Hello my friends, welcome back to my channel. Please support my channel, like, share, and then subscribe karengge. Thank you so much. Oke okay, guys buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidra Unlock Tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya biar saya lebih bersemangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula ya. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan meng-share kembali ya mengenai Samsung FRP Tool ya yang kini baru rilis ya. Kita sangat dikejutkan ini guys dengan alatnya satu ini ya sangat amazing sekali ya excellent stole this is Oke okay, tanpa berbas basi lagi di sini langsung saja kita ekstrak ya guys setelah kita ekstrak ya di dalamnya folder hasil ekstrakannya itu seperti ini guys di sini teman-teman install terlebih dahulu ya ya minimal adb setupnya ya karena ini proses pengkoneksian ataupun proses pengeksekusiannya itu guys ya kebanyakan dia itu via fastboot dan adb guys ya fungsional alat ini kegunaannya untuk membypass frp samsung only ya khusus untuk pembypassan frp samsung Dari sini kan bisa teman-teman lihat ya, di situ ada teks perintah yang sudah diperintahkan teman-teman di situ wajib harus menginstal minimal ADB dulu ya minimal ADB and fastboot ya jika teman-teman mau menginstal minimal ADB and fastboot itu teman-teman saya sarankan untuk mematik apa ya untuk mendisable ya mendisable driver signaturnya ya jika menggunakan Windows 10 ya Oke di sini langsung saja kita jalankan saja setupnya setup Samsung FRP toolnya ya ini kemungkinan dia memang agak sedikit lama guys kita tunggu saja ya Memang dia sedikit lama munculnya. Dan saya sarankan eh, jalankan alat ini dalam kondisi offline ya. Dalam kondisi tanpa internet ya. Biar dia sedikit cepat ya. Terbukanya alatnya ya. Dan alat ini bisa teman-teman gunakan secara cuma-cuma ya. Nah ini dia guys ya. Alatnya guys. Samsung FRP Bypass ya. mantap ini guys selain nanti ya semoga teman-teman terbantu semua ya di sini pun sudah apa guys ya di alat ini sudah juga support untuk membypass bisa teman -teman lihat ya yang saya berikan tanda panahnya sudah juga mendukung Samsung FRP bypass menggunakan QR code ya bypass via QR code ya tidak hanya di TFT saja yang bisa membebas VRP itu apa ya VRV terbaru ya keamanan VRV terbaru 2024 bukan TFT saja guys ya alat ini pun sudah support di sini guys unlock loader yang versi all ataupun versi lama ataupun versi sebelumnya nah di sini bisa teman-teman lihat ini yang saya beri tanda panah ini ya yang satu dan kedua ini itu tuh untuk untuk pembaipasan via ADB dah via ADB yang di bawah ini ya itu khusus untuk pembaipasan VRP menggunakan QR code ya ataupun kode QR ya di sini dia kita buat input ya not the face detection ya nah di sini guys ya di ini di sini support untuk Unlock bootloader yang new ya, yang keamanan terbaru, dan untuk ketentuan berlakunya dan ketentuan mendukungnya itu di perangkat apa kita belum tahu ya untuk Unlock bootloader via fastboot ini ya. Bisa jadikah di Xiaomi ataupun di Infinix ataupun di kalau dikatanya di Samsung itu Samsung nggak ada fastboot mode ya. Oke, okay. kalau untuk FRP yang berchipset Maksud saya jika untuk permasalahan FRP yang perangkat menggunakan chipset Qualcomm ataupun MediaTek, di bypass FRP-nya menggunakan ALT ini one click guys ya. Sini kita tes uji coba nih via bypass via QR code ya. Setelah kita klik bypass menggunakan QR code ya dia akan otomatis menampilkan sebuah kode QR ya nanti layar handphonenya teman-teman ketuk saja ketika sampai di menu pilihan bahasa ya mau itu di Samsung maupun Infinix maupun di perangkat apapun ya yang support QR ya kemungkinan tuh FRP nya ini guys ya kemungkinan alat ini menu fitur fungsional FRP itu saya rasa hanya berfungsi untuk Samsung saja ya karena hanya di perangkat Samsung ketika sampai menu bahasa Diketuk 3 kali, dia akan muncul. Scan QR, 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 ya? QR Code-nya. lain tidak ada sepertinya. Oke, semoga saja alat ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Thank you very much.